Maukah kamu mendengarkan sebuah cerita? Kalau begitu, mari kita mulai. Pada suatu hari di dunia bapak kau, terdapat 5 kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok bucin yang dipimpin oleh Elstiel, kelompok jomblo yang dipimpin oleh Gemma, kelompok rudal yang dipimpin oleh Genah, kelompok grounder yang dipimpin oleh Nevin Gaming, dan kelompok assassin yang dipimpin oleh Kitten. Lalu, terjadi konflik antara kelompok bucin dengan kelompok rudal, karena Genah dilarang bergabung ke kelompok bucin oleh Elstiel. Karena itu, kelompok rudal mulai melakukan penyerangan ke pihak bucin dengan memasukkan pengkhianat ke kelompok bucin. Bucin pun melawan balik dengan mengajak jomblo untuk beraliansi. Tetapi kepemimpinan Gemma dilengserkan dan digantikan oleh Ayo. Dengan beredarnya informasi aliansi bucin dengan jomblo, rudal mengajak grounders dan assassin untuk beraliansi. Akhirnya pun perang besar bapak kau terjadi. Rudal bersama aliansinya menyerang bucin dan jomblo, tetapi Elstiel HD dilengserkan dan dibuang karena ketahuan ada pengkhianat di bucin, yang digantikan oleh Pak GM. Dengan kepergian Elstiel dari kerajaan bapak kau, semua kelompok akhirnya pun berdamai-damai. Lalu 4 bulan kemudian, ya, hari inilah harinya. Lu serius, Vel? Emang bahkan persiapan kita udah siap? Sul! Ini emang udah saatnya, Sul. Sudah 4 bulan kita persiapkan ini. Maka dari itu, hari inilah harinya, dimana kita akan mendapatkan Pulau Bucin kembali.